Oke, saya akan cobakan untuk tutorial pemasangan lensanya ya. Kita bisa lihat. Buka paus sebelah kanan sini. Pakai tas ban. Oke. Pakai ban mil. Ya. Kita ambil. Ini kita putar. Ini lensanya. Nah, ini kan kosong. Kosong ya, kita akan pasang untuk lensanya. Ini ada semacam keno ya. Nanti bisa dicongkel. Diputar. Knopnya dilepas dulu. Kuncinya ini. Ini ada bagiannya datar terus yang cembung ya. Kalau pemasangan gini berarti ini yang rata yang bagian atas. Yang bagian dalam gini. Oke, seperti ini. Untuk sisinya sudah dijelaskan. Oke, lalu ini kita kunci. Pertama kita lakukan sedikit gini aja, jangan terlalu keras, jadi sedikit, yang penting nggak kocak aja, cukup untuk mengunci aja, jangan terlalu keras. Kalau keras nanti retak, pecah. Kalau sudah dimasukkan lagi. Nah, ini boleh rapat kalau ini. Harus rapat. Iya. Baru dimasukkan lagi. Mentok ya, mentok ke atas. Baru kunci. Oke, demikian untuk tutorial pemasangan mesin gravir 1310 merek Innovatek.